Iban kategori Islam ba'lahi kafi ba'intikud. Islam ba'lahi kafi ba'intikud. Tahudib lang Islam ibadah tapubud. Oh mati-mati kepinah iman. Li Allah. Halnya mungkin Nabiya. Mungkin. Kiban yang keken Islam ba'lahi kafi ba'intikud. Menafih. Munafik yang Islam balahi kafir yang dikir. Ibu kawan dia tanya. Menyakun orang Tuhan lah. Kafir beladi laut di semah patung. Kafir menyakun di semah dikah. Ini yang dihanyan lah. Ini yang dihanyan. Islam balahi kafir yang dikir. Gekun le orang Tuhan yang lebih jelah. Kafir beladi laut di semah patung. Kafir menyakun di semah dikah. Iban kafe menjaga itu madika orang yang ibadat hanya ketua Allah Ta'ala getukui tangah nyengkot syirik dalam beribadat man tahudib lang Islam ibadat tak buat awak teh mati kepinah iman mungkin lagi yang Nabi ya nyoh di tengah pentun tapi nyoh hayu artinya haba nazam iganya lang hudib nyoh Islam geibadah pina tapi ati mati kepinah iman le Allah Taala dum saya balang saya bertitha ahli-ahli ibadat aulia-aulia dan bahkan na yang gepegah pangkat gaknya na yang pegah nabi tapi mati luai iman kan kalian terpegah malam je ati tabe orangnya orang mukallaf manusia yang mukallaf dalam dunianya na empat kategori salah satunya dilahirkan untuk ibadah tapi dirinya dipersiapkan untuk neraka. Kepinah iman ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Abia. Ya kelu. Abia mengenai duit haram. Apakah ada usaha jika seorang mahasiswi. Yang kasih laporan keuangan kesibukan keseharian. Ke orang tuanya. Makan 3 kali. Dan keperluan lainnya padahal dalam sehari makan cuma 1 kali. Sisa awam dia pakai untuk nabung dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Apakah dosa haram duit itu abia? Haram temengun. Putailannya apa ada. Mana haram pengen? Anak tadi mencoba dia. Jadi na urang kepega padum ga nak ka pajo bu nai benda ce lega mak kadang-kadang nak rubuh sarimi titit padum tiga pajo bu na 7 ribu kadang mak kadang tiplu berarti ke kira ju nak euro di malam 10 ribu padai ke ti pajo bu 3 tega pajai pajo ati ka berat de malain hoi me pe blok loli kroi nya tambah mahasiswi kan mahasiswa padai A4 jika seorang mahasiswi pakan loli. Belum-belum make up kurang jam-jam tu. Teman-teman salon ngeroy. Untuk keperluan lain. Dia uang itu tak haram. Tapi dosa besar. Berbohong kepada orang tu. Orang tua. Ini dia jahat. Bukan kan hari ke mana hari. Mana cuma cuba dia. Tapi pengen hamberkat. Tak apa pun milahnya kunci. Abia ada masalah dengan orang tua. Setiap pulang ngaji kena marah. Takut menjadi dosa jika sering di rumah. Karena beda prinsip. Gimana dia? Apa lebih baik ngekos namun akan kena omongan dari tetangga. Dan orang tua lain juga saudara-saudara. Nah, orang kop jemuan dia pun. Tapi gara-gara beda pandangan dalam menangani kehidupan. Mengetahui dari mana? Kakak kabur yang kena. Maka yang kabur yang kena. Salah. Anak sama awak yang ni. Awak yang lahir dunia, ada yang lahir langit. Jadi awak teh taya buat lagi tayo gedor lima tu. Nabung nak nada syah kita yang taya buat. Hana taya buat hancur tu. Wajah tak buat apa mana? Kau lagi apa? Main pak hanjir lagi mati. Lima gedanya, egaknya yang kagak debu. Hai menom, tetangi yang lainnya tanya salah. Tapi mendawa ngurusi yang jujur.
Kedek-kedek kepegahnya pulan pulih ni tu. Hai, ananda. Saya nak pernah long rana. Long nak buat. Tetap anak hanjit lawan urung si. Berangkapan urung si, tetap urung si nya lebih tinggi martabat daripada anak. Urung si lebih hebat. Walaupun tayo kamu lem tu. Hanjit. Man tak berdiri tayo, tak berdah, tak tayak kos. Tak duk bakos, ngat mangat, tak terbiak tayo berd. Sebab ni tak terbiak rumah, tayang kebijak. Ni kak berd lah kena. Pelik kau kena, kunci pintu. Kah kali anak lu. Duhaka kah? Eh, tak betul ya. Dia tak betul. Maya yang minta ilmu yang fardu'in. Nya hana puh. Tetap yang terbiak. Mereka hana dosa urin syik tu. Minta mata syaga juju. Gepaka? Duhaka kah? Mereka terbiak balong yang duhaka kah? Baikah abu yang kena. Tengok tak buat tak betul. Ilmu yang fardu'in ahli sunnah wal jamaah. Awat teh tak terbiak. Gepaka lima duhaka. Baik dah terus-terus. Terus pindah-terus tak kena latih tu. Tak terus awal. Dia ada dengan agaknya, bayar ya. Ya, bayar aja. Anjir, anjir lagi tanya. Taatan kepada manusia menyedosa kepada Allah ta. La ta'ata lil makhluk idza kana fi maksiatillah. Tak boleh kita taat kepada makhluk kalau dalam taat itu ada maksiat kepada Allah. Nyo katelah yang wo kaji wo kana idin gemnoka. Menyatakan di hanan won dua ju ilang satu bawo. Tunggu, apa benar yang dibilang ada orang bilang? Bahwa ibu hamil bayinya malaikat yang bentuk dengan mencolok tangan malaikat di kemaluan sang ibu pada saat ditiup roh. Apa benar, Tunggu? Dan itu kemaluan katanya. Harap penyelesaian, kamu mangke. Apa nih aliran? Pebutoi kepegah li udang pegah bahwa i udang inang mume bayi ganyan malaikat yang bentuk dengan mencolok tangan malaikat di kemaluan sang ibu saat ditiup roh. Nya putra ile. Orina mume ka butoi ke mana mume tinna urang di dalam. Na butoi na urang pegah urina yang tengah mume bayi yang dalam perut ganyan ahwate getiup roh geculok jarawa malaikat. Menanta lang rahim ma anak mian ian bu butoi lagi ya jangan ke mai unda ya nya putra ayo nya tega tega ja ba komputer pu 17 dimensi nya tega dimensi kada mendu kada ya ana jadi tiup rohnya wa tega ja ga pasoro dengan kehendak Allah wa nufikahu Allah Ta'ala nanti tiup roh ba umum pun belen ba umum pet belian anak min dalam kandungan maka Allah Taala memberi menghidupkan ruh kepada si anak. Gimana cara getiup ruhnya? Tho tukang tiup ruh. Tho tukang patho makna tiupnya patho. Wate gekeun patho secara logika gebeke leureum sama lage gejo upi kepelang lah kon. Nyo logika nyo pertanyaan atta gegamba-gamba. Allah Ta'ala gi pasonya wong kepada janin lang perut mai anak mit pote pu hana jat hana 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 ro dedo ke pegal Allah Ta'ala gi paso ba malaikat gimana cara ke paso ge pegah de leurungnya gecok jaro malaikat geculok ren kemaluan mai ge beke ge ya dari miuk sola lang ro kon kon yang kon ya. Nyen hal yang gaib wallahu a'lam. Tapi insyaallah Taala wa tem rempok kali ukeun reu ta baca ta pegah ta nyen sebab nya dalam kitab putranan majelis nyen na nyatakan dengan terang. Mai munggalali na gegala na tayan berdasarkan fakta dan realita yang kalihna ba Rasulullah yang kepegah Nabi ya wai. Hal-hal yang gaib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna